aku setelah aku bilas maskernya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau buat DIY masker yang bisa mencerahkan wajah, mengecilkan pori-pori, dan menghilangkan jerawat. Tapi masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Kalau kalian pengen tahu caranya, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa like dulu video ini dan jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah jika kalian ada pertanyaan atau kalian pengen request aku bikin video apa lagi. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Jadi di video kali ini aku mau buat DIY masker dari bedak Marx. Di sini aku gunakan bedak Mars yang bentuknya seperti ini karena menurut aku dia itu teksturnya lebih lembut dan lebih ringan juga di wajah, jadi cocok banget kalau kita gunakan sebagai masker. Untuk campuran maskernya aku menggunakan air mawar dari Jovi. Air mawar dari Jovi ini banyak banget manfaatnya, tapi kalian bisa juga gunakan air mawar biasa atau air mawar merek lainnya. Dan kalian bisa juga gunakan air putih atau air mineral. Kalian juga perlu wadah untuk mengaduk maskernya dan kalian juga perlu kuas masker untuk mengaplikasikannya ke wajah. Langsung saja lanjut ke tutorialnya. Jadi cara yang pertama yaitu ambil secukupnya bedak Marx. Segini aja cukup. Kemudian kalian tambahkan rose waternya atau air mawarnya. Kemudian aduk hingga menjadi pasta. Jika masih kurang, kalian bisa tambahkan rose waternya. Nah, ini dia maskernya udah jadi. Sekarang aku mau aplikasikan ke wajah aku. Tapi sebelum maskeran, kalian harus cuci muka dulu. Nah, kalau udah seperti ini, aku mau tunggu 10-15 menit sampai masker ini mengering. Nah, ini dia maskernya udah kering. Sekarang aku mau bilas dulu maskernya. Nah, ini dia wajah aku setelah aku bilas maskernya. Sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana rasanya saat pemakaian pertama masker ini. Menurut aku dia itu lumayan panas, apalagi jika kalian mempunyai jerawat-jerawat. Dia itu perih banget, tapi kalian tenang aja, itu artinya maskernya sudah bekerja. Dan masker ini juga bisa mengecilkan pori-pori, kalian bisa lihat pori-pori wajah aku. Yaps, itu dia tadi DIY masker dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih.